pas que ça tigre. Tombak Nur Alif. Sekarang tambah riwayat Mekrano. Saya cepat kangen sama kamu. Tidak, 3 hari tidak apa-apa kan? Hati-hati ya. Iya. Gulanya tidak lupa? Tidak, masa iya sih lupa? Jangan bilang begitu. Manusia kan tempatnya hilap dan lupa. Betul juga sih, Pak. Siapa? Saya. Loh, Suarji? Saya pusing. Saya takut ada apa-apa di jalan. Biar besok saja saya perginya. Suarji! Kenapa, nak? Kepala saya rasanya mau pecah. Bagaimana, Pak? Dan semua yang saya lihat seperti berputar-putar. Sudah, sekarang dibawa tidur saja. Supaya pusingnya hilang. Sur! Temani aku di sini. Sebentar, aku siapkan dulu makan buat ayah. Pijit kepalaku, Sur. Aku sudah tidak tahan. Siapa itu? Siapa? Aku. Ada perlu penting. Maaf, malam-malam mengganggu. Ya, ini siapa? Dan ada keperluan apa? Aku sedang mengejar buronan. Buronan? Loh, kok langsung nyelonong saja? Apa-apaan kiai ini? Tidak tahu aturan. Anakmu mana? Ya ampun, tunggu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan anak saya Surti ini, Kiai? Anak kamu menjadi korban gerandong. Apa itu korban gerandong, Kiai? Korban manusia setan. Hah? Yang hanya bisa hidup dengan menghisap darah manusia. Aku tidak bisa menjelaskan lebih banyak lagi. Tunggu! Yeah.
Baguslah jiwa. Tombak Nur Alif. Sekarang tambah dua ayat Pekrano. Kami sudah mundur. Lepaskan orang itu. Nanti dulu. Sebelum kalian membiarkan si Grandong pergi dengan aman. Kurang ajar. Aku tidak akan melepaskan Grandong sebelum kau menyerahkan Surtini. Kalau kau tidak menyerahkan Surtini, aku bersumpah. Malam ini, di sini, kita akan sama-sama menggali kuburan. Kau boleh pergi. Dan kau malam. Cepat, lepaskan orang itu. Surtini. Ayo, Grandong. Hilang kesempatan kita untuk membinasakan si Grandong. Tidak usah geram, Gus. Masih ada kesempatan lain. Kau kenal siapa yang ada di depan kita itu? Panglima Kumbang. Matamu awas. Tidak sia-sia kau menjadi andalan kaum golongan putih. Apa kabar Paman Kumbang? Paman mencegat kami pada malam hari di tempat seperti ini, tentunya ada masalah penting. Benar. Kala Gondang, Kiai Ageng Bantaran dan Kiai Jauhari ditangkap Mak Lampir. Kala Gondang bisa ditangkap oleh Mak Lampir? Itu bagaimana ceritanya? Rupanya, dia kena batunya, Kiai. Apa Sembara sudah tahu? Justru berita ini saya terima dari Sembara. Tadinya dia mau pergi mencari Mak Lampir, tapi saya cegah. Karena dia sendiri sedang punya masalah. Ada apa? Sekarang ini para pendekar sedang mengincar Sembara dan keluarganya. Karena diduga menyimpan pedang malaikat. Kalau begitu, tugas kitalah yang harus menyelamatkan Kala Gondang. Ayo, kita datangi sarang Mak Lampir. Dan sekalian kita tangkap si Grandong. Kita hancurkan sarang Mak Lampir. Supaya tidak ada yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Kau kira gampang memasuki wilayahku? Boleh coba aja, Mas. Ayo.
Rupanya kedatangan kita sudah diketahui, sehingga mereka telah menyongsong kita di sini. Kalian murid-murid, mana Malampir? Untuk menghadapi kalian orang-orang tua yang sudah jompo, tidak perlu dengan guru kami. Kami murid-murid Mak Lampir, sudah cukup. Tunggu dulu. Aku bukan orang tua. Kalau merasa orang muda, minggir. Atau lebih baik pergi daripada celaka. Cantik-cantik sombong. Dari dulu memang, Mak Lampir selalu punya murid-murid cantik. Nah, Gus, kau boleh ambil seorang. Tapi tidak usah pilih-pilih, karena semuanya cantik. Terus terang, saya naksir semuanya. Tapi sayang, gadis-gadis cantik ini orang-orang sesat semuanya. Tapi tidak apa-apa. Saya mau bawa semuanya untuk dijadikan pelayan di rumah saya. Cih, siapa sudi? Kamu tidak pantas jadi istriku. Pantasnya jadi pelayan. Sombong kamu.